Boleh dia agak baik untuk Adha. Lihat kelangkah Bob untuk beliau meletakkan ajaran dengan pertama. Sedikit berbahaya, tapi Black yang berada di situ cukup tepat bagi meletakkan jaringan pembukaan hadir pada minit yang ke-12 ini. Dapat dirampas semula daripada Vipers kerana sniper dengan lari yang pantas ini. Pas seorang pemain perkara terbaik memilih melepaskan percubaan, tapi tindakan yang cukup baik, cukup penting itu daripada penjaga gol. Percaya untuk melepasi kawalan tenas. Pas kali ini ada percubaan terus dan itu dah jaringan. Dapat diselamatkan pada awalnya tapi gagal untuk menindakkan percubaan yang cukup baik daripada pemain PJC 29 ini. Untuk 4. Miscue peluang. Terlempar dah cukup deras bagi memastikan jaringan yang pertama pada minit yang ke-35 untuk mempaskan Reventon. Baik tersentuh tapi pula untuk Adnan Kancil. Sedikit bergelut berbahaya. Ada ruang ketika ini hujung sebang kanan untuk melepaskan rembatan tinggi pula melewati palang gol. Asredo lepas baik. Afi di bahagian atas yang telah pun masuk ke dalam kawasan penalti. Peluang untuk Afi tak berjaya pula. Ketika sahaja tersasar daripada pintu gol. Kawalan dapat kawalan terbaik. Ada swing situ sedikit terbias untuk jaringan yang ketiga. Ini Syaruk meletakkannya ada pada minit yang ke-50. Untuk Amrullah Kimi ada ruang untuk beliau melepasi kawalan perangkap di situ. Harap memilih melakukan percubaan tepat terus memberikan jaringan yang ke-4 untuk permulaan di separuh masa yang ke-4 yang cukup baik daripada mempaskan snipers nombor ni. Master yang menggunakan 6 di bahagian pertahanan. Afnan Kancil. Kesilapan pula untuk Afnan. Kemudian yang melakukan percubaan. Ada tindakan yang kedua. Tapi dapat diselamatkan daripada Ceman. Peluang Amirul Hakimi dengan lambungan. Tak tepat pula berhadapan dengan penjaga gol. Dah satu lawan satu di situ. Kawasan penalti. Bantuan harap. Melepaskan percubaan. Terkena palang pula. Ada tindakan yang kedua. Ada bola muntah. Amirul Hakimi juga terlepas. Amirul Hakimi terlepas daripada perangkap offside. Beliau masuk dalam kawasan penalti dengan satu tolakan yang cukup baik dan cukup mudah. Ada pada minit yang ke-90 daripada Amirullah Hakimi. Tolong belakang Arab. Biar ada sentuhan baik untuk jaringan yang ke-6 bagi melakukan jaringan hitayat. Asyik kepada anda dah pun bersama kita untuk pesan penuh Nepas 6 Reventon 1. Sehingga kita bertemu lagi di lain hari di waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis sukan untuk negara. Bye bye semuanya.